So hari ini kita ada satu setup, okay, yang digunakan oleh industri. Kebanyakan industri dah familiar dah dengan benda ni, okay. So sekarang kita ada power supply, waveform generator, satu osiloskop dan digital multimeter. Ini adalah setup yang commonly used dalam mana-mana industri sekalipun, manufacturing, aerospace, testing vehicle dan sebagainya. So sekarang kita akan tengok pada light view dahulu. Okay, so ini adalah contoh program dengan menggunakan light view. Kita configure dahulu kita punya communication. So function generator di sini. Okay, kita dah preset dah dia punya nama. Okay, ini adalah osiloskop. Kemudian ini adalah power supply. Digital multimeter. Baik. Setiap daripada communication ni, kita boleh configure setting amplitude untuk function generator. Kita letak 5. Okay, frekuensi kita letak 10K. Sama juga macam yang di bawah ni. Make sure kita siap semua configuration, baru kita boleh run kita punya test. Kita ada full auto punya testing dan juga semi auto testing. Baik, so sekarang kita test semi auto testing dahulu. So sekarang statusnya adalah disconnected. Okay, so bila kita tekan, ini hanyalah untuk connect semua device ni lah. Okay, so kita akan self test dahulu. So make sure tak ada apa-apa error yang keluar. Tunggu sehingga kita punya instrument habis self testing, barulah kita akan proceed dengan step yang seterusnya. Sekarang kita akan proceed dengan power supply kepada DMM dahulu, okay. So power supply akan berikan signal, okay, kepada DMM, dan DMM akan baca dan paparkan di dalam light view. Alright, so kita tekan sini. Okay, baik, so ini adalah contoh yang pertama lah. Ini adalah untuk power supply dan juga digital multimeter. Okay, so kita run test yang kedua, iaitu daripada function generator kepada osiloskop. Yang ini quite simple. Function generator hasilkan satu sine waveform dengan frekuensi 10,000 dan juga amplitude 5V. Dan osiloskop akan baca satu waveform yang sama mengikut kepada spesifikasi yang dikeluarkan daripada function generator. Okay, so selepas kita dah habis test kita, so apa yang kita perlu buat adalah kita reset. Untuk reset semula kita punya instrument, dan selepas itu kita disconnect. So full auto dia akan buat semua step tadi, okay. Bermula dengan connect, kemudian dia self test, and then dia akan generate voltage menggunakan power supply, dan juga DMM kemudian akan read voltage tersebut. Okay, dan seterusnya dia akan generate frekuensi menggunakan function generator, dan osiloskop akan baca signal daripada function generator tu. Okay, last kali kemudian dia akan reset dan dia akan disconnect. Alright, sebelum kita start, kita clearkan dahulu kita punya graph ni. So, voltage level letak dulu. Start. So sekarang sepatutnya dia akan self test dahululah. So sekarang ni kita tengok ada self test yang fail. Okay, so bila ada self test fail, kita akan cancelkan segala operation tadi. Kita cuba lagi sekali. Okay, ada sesuatu yang terjadi pada kita punya operation. Bila kita tekan continue, dia akan stop dahulu semua benda. Kita perlu restart semula kita punya operation. Sebab apa? Bila mana ada terjadi apa-apa error pada kita punya instrument, kita perlu troubleshoot dahulu masalah tersebut, kemudian baru kita run semula. Okay, kita cuba lagi sekali. So, kita restart semula, self test. Okay, rasa ada error lagi. Bila mana ada error, kita kena carilah di mana dia punya masalah tu. Okay, so biasanya masalah kita akan troubleshoot dahulu pada instrument. Ada juga beberapa masalah yang kita akan terus tengok pada programming. Okay, so kita sekarang untuk tengok pada programming menggunakan light view sangat senang. Anda hanya perlu klik pada window dan show block diagram untuk tengok program yang kita dah bina. So dengan menggunakan light view, troubleshooting made easy. Bila mana ada apa-apa masalah, kita dapat tahu masalah itu datang daripada mana. Okay, dan juga kita boleh nampak apa proses flow yang terjadi di dalam kita punya program. Okay, so contohnya seperti ini. Okay, so di sini kita generate voltage. Function pertama adalah configure current limit. Okay, dan kedua adalah dia akan configure voltage protection. Dan yang seterusnya adalah dia akan configure output yang akan diberikan oleh power supply. Apa yang anda perlukan hanyalah teknik yang betul untuk membaca program flow, dan juga beberapa guideline yang anda perlu ikut supaya menjadikan proses untuk membaca programming flow ni lebih mudah. So ini adalah apa yang LightView boleh buat dengan kita punya instrument yang sedia ada. Instrument lama-lama, okay, mungkin daripada tahun 2001, 2004, 2005 kan, boleh diprogramkan dengan menggunakan LightView.